Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Menanamlah, karena menanam itu menyehatkan. Apalagi sekarang lagi dihimbau oleh pemerintah untuk tinggal di rumah. Salah satu menyehatkannya menanam adalah kita bisa memanen jeruk dari tanaman sendiri. Ini bisa mencegah virus corona karena antioksidan yang tinggi dari buah jeruk, yaitu vitamin C, sehingga kita bisa menjaga imunitas kekebalan tubuh kita. Ini adalah pohon jeruk kita yang ditanam di media di dalam pot, ya. Potnya sekitar ukuran 40 cm. Buah terus menerus. Tanpa keluar rumah, kita bisa memanen sendiri setiap hari, bisa dibuat jus. Bagi yang pertama kali datang dan belum subscribe, silahkan bisa klik subscribe terlebih dahulu, ya. Bagaimana caranya agar buah jeruk ini bisa berbuah di dalam pot dan terus menerus? Jujur, ini terus menerus ya buahnya. Bisa dilihat lebat sekali. Usia tanam 2 tahun lebih, sudah berbuah 3 kali. Jadi setiap tahun kira-kira 2 kali ya. Jeda sekitar 2-3 bulan. Lalu kemudian berbuah kembali. Bagi kawan-kawan yang punya pohon jeruk dan ditanam di dalam pot, silahkan ikuti langkah-langkah ini dari pengalaman saya, ya. Pengalaman membuahkan jeruk di dalam pot. Bisa dilihat segar-segar. Ini bisa di jus jeruk, dan juga bisa untuk ditunggu sampai matang. Kalau matang manis banget. Ini adalah hasil sambungan ya, ini sambungan. Saya tanam di ukuran pot sedang seperti ini. Ukurannya 40 cm. Dan rutin dirawat. Caranya saya pupuk dengan NPK berimbang setiap 1 bulan. Takarannya 1 sendok makan untuk ukuran pot segini. Tapi diselingi dengan pupuk organik juga ya, 2 minggu sekali. Kalau untuk NPK ini sebulan sekali, 1 sendok makan. Dengan cara ditabur biasa mengeliling seperti ini. Lalu yang kedua, yaitu pembentukan pohon. Dengan cara apa? Dengan cara pemangkasan rutin. Ini adalah tunas air ya. Tunas air seperti ini kita hilangkan agar nutrisi ke batang yang produktif. Ini bisa dilakukan ketika berbuah ataupun sebelum berbuah ya. Sebelum berbuah ini saya rutin melakukan pemangkasan 3 bulan sekali. Nah, yang dinamakan tunas air ini yang di sela-sela batang besar seperti ini.
Nih hasil pembentukan pohon selama 2 tahun ini. Lalu yang ketiga, jangan lupa penyemprotan rutin insektisida dan fungisida. Yang keempat adalah ketika berbuah kita pupuk. Pupuknya apa yang saya pakai? Saya memakai MKP. Fosfat dan potasium ya. Bisa dilihat. Nah, 3-5 sendok makan dilarutkan dalam 10 liter air untuk 50 tanaman. Karena ini hanya untuk satu tanaman, jadi saya memakai 2 liter air saja, sehingga didapatkan cuma 1 sendok makan saja untuk aplikasinya. Ini bentuknya seperti garam ya, kalau yang MKP mudah larut. Kalau ini bentuknya bulat-bulat seperti NPK mutiara. Ini KNO3. Diaduk merata ya, gampang karena mudah larut. Bisa juga langsung ya, bagi teman-teman yang tidak mau melarutkan bisa langsung ditaburkan. Namun saya memilih dilarutkan agar mudah diserap tanaman. Ini sekitar 250 ml, 1/4 liter ya. Jadi aplikasinya 1 liter untuk satu tanaman ini. Sisanya bisa digunakan untuk tanaman yang lain. Alhamdulillah dengan cara-cara tersebut, keempat cara tersebut yang saya lakukan berdasarkan pengalaman saya, selama 2 tahun ini memiliki pohon jeruk di dalam pot berbuah terus menerus dengan cara tadi yang saya utarakan. Apa saja? Yang pertama, pilih varietas tentunya yang sehat, bebas dari hama. Membeli bibitnya dari yang terpercaya. Yang kedua, tentunya perawatan ya, karena butuh nutrisi. Sama seperti kita manusia, mereka juga butuh nutrisi, gizi yang cukup. Yang ketiga, untuk membentuk pohon agar bagus dan produktif, lakukan pemangkasan. Dan yang keempat, ketika berbuah, berikan asupan untuk buah, sehingga ketika tanaman nantinya sudah selesai berbuah tetap sehat ya. Karena ketika berbuah mereka menyerap energi yang begitu banyak. Oke kawan-kawan semua, terima kasih sudah berkunjung ke Kebun Muntaza. Untuk update selanjutnya silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.